Pak Ustaz, tolong tunjukkan pada kami puasa dalam bulan Rajab ini dibolehkan atau tidak. Karena ada yang mengatakan puasa Rajab itu bid'ah. Hadis riwayat Ahmad bin Ambar dalam kitab Musnad. Wa minal hurmi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Mana ada Nabi sebut Rajab? Tak ada dia sebut Rajab. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi hadisnya yang bid'ah itu mana? Nah, ini yang bid'ah itu. Siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab tanggal 1, maka seperti puasa 1 tahun. Siapa yang puasa 2 hari, seperti puasa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, maka terbukalah 7 pintu surga. Siapa yang mengirimkan ini kepada 7 temannya, maka dapatlah 7 berkah. Siapa yang tidak mengirimkan ini kepada 7, maka akan turun 7 laknat. Itu yang bid'ah.